kedua, iaitu adik Sofia Sumaya binti Adam. Adik Sofia yang akan menyampaikan cerita bertajuk Orang Tamak Selalu Rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Yang saya hormati Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang saya muliakan para ibu bapa yang segak bergaya, seterusnya kawan-kawan semua yang saya kasihi. Saya Sofia Sumaya binti Adam, berumur 7 tahun dari Sekolah Rendah Arab Jaim Alfa Izin Alam Gajah. Kawan-kawan, mari dengar cerita kisah seorang nelayan dan neneknya yang tamak. Tersebutlah Alkisah di sebuah negeri yang cantik dan indah. Ada seorang nelayan tinggal bersama neneknya di tepi berhampiran dengan laut. Setiap hari nelayan menangkap ikan dengan gembira. Tetapi neneknya pula tidak gembira dan sering marah-marah. "Tengok ni, tak ada makanan dalam tudung saji kita. Asyik-asyik ikan sama sahaja," kata neneknya. Neneknya sering mengeluh dan tidak bersyukur. Suatu hari, nelayan pergi ke tebing laut untuk menangkap ikan seperti biasa. Ketika dia sedang menarik pukatnya, dia merasakan sesuatu yang berat. "Beratnya pukat ini pasti ada ikan yang besar," kata si nelayan. Apabila dia selesai menarik pukatnya, alangkah terkejutnya dia melihat ada seekor ikan yang besar berwarna emas. "Wah, ini ikan yang berwarna emas. Aku ingin membawanya ke rumah. Entah-entah harganya mahal. Bolehlah aku jadi kaya," ujar si nelayan. Tiba-tiba si ikan berkata-kata, Tolonglah lepaskan saya. Saya ialah ikan emas ajaib. Jika tuan melepaskan saya, saya akan menunaikan hajat untuk tuan," kata si ikan. Akhirnya nelayan bersetuju dengan permintaan si ikan. Nelayan ini meminta istana yang besar lalu cantik, harta yang banyak dan makanan yang enak. Boom! Semua yang dihajatkan oleh nelayan itu muncul di depan matanya. Bukan kepalang lagi gembiranya nelayan itu. "Hai ikan, sekarang kau perlu tunaikan hajat aku pula," kata si nenek nelayan yang baru tiba. "Aku ingin menjadi raja yang paling berkuasa dalam negeri ini." Ikan ajaib itu berkata, "Hajat kamu terlalu besar dari luar kemampuan aku. Cukuplah dengan kehidupan mewah ini." Akan tetapi, si nenek tetap berdegil dan tetap mengukuhkan hajatnya. Dia berkata dengan marah dan sombong, "Hai ikan, sekarang jika kau tak tunaikan hajat aku, aku akan jual kamu di pasar." Tiba-tiba, istana yang besar itu berubah menjadi pondok yang buruk. Harta yang banyak pula bertukar menjadi timbunan daun-daun kering. Manakala ikan ajaib emas itu hilang dari pandangan mereka. Si nenek terpingah-pingah dan menangis kerana menyesal atas kawan-kawan yang dikasihi. Begitulah kisah seorang nelayan dan neneknya yang tamak. Kawan-kawan nak tahu apa
apakah pengajaran daripada kisah ini? Pengajarannya, janganlah kita menjadi tamak haloba dan kita mestilah sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab, bab kata pepatah, orang tamak selalu rugi bagai anjing dengan bayang-bayang. Akhirnya, terimalah setangkap paiton sebagai penutup kisah ini. Cari-cari si kekeli, jalan-jalan tercucuk duri. Sudah terlambat hendak disesali, sikap tamak merugi. Sekian, terima kasih. Salam Jogres Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi persembahan daripada adik Sofian Semayang Binti Adam yang telah menyampaikan cerita berkata orang tamak dan